Ini merepotkan ya. Gak apa-apa, Bu. Gak enak ya harus dikawal seperti ini. Yang seharusnya dikawal itu kan Pak Bahtiar, bukan Ibu. Ya enggak, Nak Sony? Gih, Bu. Masalahnya belum selesai. Justru sebaliknya, baru mulai. Bu Menul masih... Tadinya saya sendiri masih khawatir. Kalau hampir semua masih terpukau balas dendam Bu Menul, pastilah bukan kekhawatiran kosong. Kamu ikut mengantar Ibu. Jadi apa maksud kamu? Kamu tahu ini kamar saya dan Ibu, tapi kamu masuk dengan sengaja. Maaf, ya mungkin saya lelah. Maaf, Sri. Meme, kamu cari pisau. Ada dua pisau, Sri. Pisau ibumu dan pisau Pak Bahtiar. Saya juga ingin menemukannya di sini, tapi tidak ada. Berarti kekhawatiran kita tidak berlebihan, kan? Entahlah. Kamu mungkin benar. Kita perlu istirahat. Sri, saya menghargai tindakan spontanmu. Meskipun... Karena saya selalu bersama Ibu dan akan terpengaruh. Siapapun tahu, kita bukan hanya tahu, tapi mengalami. Kita saja tidak bisa melupakan apa yang terjadi seperempat abad yang lalu. Apalagi Bu Menul. Saya merasakan betul. Hanya satu cara. Kita mengawasi. Akan banyak korban. Akan banyak urusan. Kalau sampai terjadi pembalasan dengan cara seperti kemarin itu. Kadang saya berpikir, apakah jika Sony dan Sri resmi menikah lalu punya cucu, masalah ini bisa selesai. Saya punya pikiran yang sama, tapi kurang berani mengatakannya. Ya, saya kira itu ide yang baik. Mbak Menul,
aja. Apa saya dimaafkan? Apalah saya harus memberi maaf setelah kejadian semua ini. Melupakan saja belum bisa, apalagi memaafkan. Saya datang ke sini hanya untuk mengucapkan terima kasih atas perhatian dan bantuan Pak Bahtiar, juga Pak Kris, juga semuanya. Hanya itu. Kalau di Jakarta perawatannya lebih baik, di sana saja. Sore nanti kita semua balik. Ya kan, Nak Burhan? Iya, Bu. Nggak enak kan tinggal sendiri? Apa berarti saya akan dimaafkan? Belum bisa saya jawab sekarang dengan jujur. Saya hanya berdoa, berharap semoga Pak Bahtiar sembuh kembali. Saya tidak ingin melihat Pak Bahtiar mengakhiri hidup seperti ini. Ya begini inilah kehidupan saya, Bu Menung. Kok Ibu? Ya, Mbak. Menung saja yang enggak apa-apa. Jadi saya ini diundang khusus ke sini untuk dipamerkan barang-barang ini toh. Saya perlihatkan ini seperti sudah saya ulang. Barang-barang ini bisa berharga mahal pada yang mengetahui. Sebaliknya, bisa juga berarti barang bekas tak ada gunanya. Saya ya persis seperti itu. Bu, ya dicari yang ngerti maknanya. Nggak banyak yang begitu, Mbak. Nggak saja, Bu. Orang kesi ngerti ini, no. Maksudnya? Jelasnya, piye. Apa, Mbak? Apa menu mau menerima? Oh. Mau menghargai? Bahasa antik sampean itu susah untuk saya. Bahasa saya itu kan dodolan pasar. Mijet. Saya sudah lama hidup sendiri, Jang. Tidak ada anak, tidak ada istri. Tidak juga keluarga yang bisa hidup sendiri. Lalu? Kalau saja Sri mau bekerja dengan saya, meneruskan usaha saya ini, saya akan tenang. Saya rela menyerahkannya seluruhnya pada Sri. Sri? Lah kok tadi tidak diajak sekalian? Apalagi kalau Jeng Menul mau di sini. Nanti dulu. Mas Kamso mau memberikan pekerjaan Sri, memberikan kesempatan yang luas sama Sri atau sama saya? Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau Jeng Menul di sini, dengan sendirinya Sri di sini juga.
juga bisa mewarisi semua. Sekose, nanti dulu. Mas Kamso? Saya sedang melamar Ceng Menun. Weh, lah gawat. Kamu baik sekali. Pak, Bapak harus banyak istirahat. Jangan ke kantor dulu. Dan obatnya diminum dengan teratur. Jangan... Lin, kamu mulai cerewet dan menyeramkan. Kalau kamu jadi suster di sini, semua pasien pasti stres. Smelling, baik sekali. Laten, makasih. Bapak beruntung, Pak. Kalau tidak ada peristiwa ini, dan kamu belum punya calon, dan kamu mau. Bapak ini ngaco. Baru kena infus air aja udah mabok. Jadi, kamu tidak pernah berpikir begitu ya? Bu Menul juga pernah mengatakan itu secara tidak langsung. Mungkin ini cuma khayalan. Gondol besanan dengan Jeng Menul, sekaligus dengan Bahtiar, tapi juga dengan saya. Saya menghayal begini merasa lucu, seneng. Nanti dulu, Mas Kamso ini maunya kita semua berbaik kembali, atau memang maunya begitu, atau... Menul, saya belum pernah melamar. Ini yang pertama, dan mungkin yang terakhir. Lah kenapa kok saya? Karena saya mengerti keadaan Mas Kamso. Karena saya sudah tua. Karena Jeng Menul bukan perempuan biasa. Cuma perempuan luar biasa yang bisa mendampingi saya. Sekali dan untuk selamanya. Jawabannya... Apa harus sekarang? Apapun jawabannya, kapanpun Jeng Menul mau menjawab, saya akan bahagia. Kalau Jeng Menul tidak menjawab pun, asik amat. Apa? Enak amat lu. Untuk saya, semua udah selesai. Manjakan tubuh, istirahat penuh sebelum kembali kegiatan normal. Masih ada 2 hari lagi untuk nyantai. 2 hari? Palingan papa pulang 2 hari lagi. Menurut kamu persoalannya telah selesai? Saya mau yang praktis aja. Urusan kita, keluarga kita, ya udah selesai. Papa nggak terlibat, bahkan sangat baik, tetap menolong. Ya udah. Bu Menul? Itu bukan urusan kita lagi. Saya bilang, saya mau yang praktis urusan kita. Bagi Papa? Saya bilang, harus dianggap selesai. Selebihnya, biarlah itu urusan Bu Menul, Pak Bahtiar, Sri, Melin, atau siapa aja merasa urusannya belum selesai. Sebaiknya, kamu juga kayak gitu. Saya? Lupakan Sri. Ah, ngaco loh. Saya kan tahu banget pandangan mata kamu tuh kalau ngeliat Sri kayak gimana. Dan saya tahu kamu orangnya mudah terpesona dan mudah jatuh cinta. Begitu? Kalau semua didekati dengan keterusterangan, dengan keterbukaan, gak akan sampai kayak begini.
Bukankah Pak Bakter yakin dia yang memperkosa? Jadi dia ayah Sri. Segalanya akan lebih mudah. Kenapa kamu menyangka saya tertarik pada Sri? Kamu sendiri yang tahu jawabannya. Kenapa kamu menyarankan saya melupakan Sri? Dia bukan perempuan biasa. Penderitaan sejak kecil sangat berat baginya. Sikapnya akan menjadi aneh, selalu minta dipahami. Dan kamu, Burhan, bukan tipe pemerhati seperti itu. Sony bisa? Lebih mungkin. Saya kira iseng-iseng saya berpikir Sony menarik perhatian kamu. Mungkin. Tapi saya lebih suka tipe laki-laki yang berani dan lebih mandiri. Bukan yang harus melindungi seperti itu. Kamu ternyata juga bukan perempuan biasa. Emang. Kamu baru tahu kalau kamu punya adik yang hebat. 2 hari dan kita menemukan kehidupan kembali. Mungkin lebih cepat. Saya mau menikmati istirahat dulu ya. Kamu nggak kaget ngeliat kami datang seperti ini? Kalian masih membutuhkan kejutan saja. Kami akan kembali ke Jakarta sekarang. Mau ikut ke bandara? Kepala segala sekarang. Pusing. Kamu bisa pusing kamu. Mbok kurangi minum. Itulah. Kalau tidak minum, malah pusing. Kalau tambah pusing lagi, kepala ini akan aku ikat lebih erat lagi. Bisa hilang. Ya nggak tahu. Paling tidak saya sudah mencoba. Kalau begitu kita pamit dulu. Saya tak percaya pisau itu tak ada lagi. Sebaiknya tidak kita ungkit lagi, Mo. Persoalannya sudah selesai. Bagi kamu selesai, Dok. Bagi Kanso adalah babak baru. Tidak bagi Menul. Tidak bagi Bahtiar. Apalagi peminum seperti saya ini. Tidak gampang menyelesaikan. Apalagi dendam diperkosa. Kalau pisau itu ada dalam tas, malah wajar kalau tiba-tiba tidak ada. Sebuah sandiwara. Kenapa begitu? Kenapa? Memang begitu. Dendam yang biasa akan terhapus oleh waktu. Dendam yang berakar akan semakin mengeras oleh waktu. Nah, sudahlah, lupakan saja. Saya begini justru tengah mabuk. Kamu laki-laki luar biasa. Laki-laki hebat.
Sri. Harus ada kepastian kalau memang kita akan berangkat berdua. Katanya dengan beasiswa itu, aku bisa mengeplay asrama yang khusus diperuntukkan untuk suami istri. Konon HW cukup mahal loh. HW itu tempat orang pindah kalau mau pensiun. Kamu tahu, Mas Dahana yang ahli Cina itu? Dia bilang, Honolulu itu enak. Tidak beda jauh dengan Solo. Orang semua bergerak pelan dan santai. Tidak seperti di kota-kota besar lainnya. Seperti Jakarta, apa New York. Semua orang berkejaran dengan waktu. Wong yang kerja di bank saja, pakai daster. Maksudku itu loh, baju-baju wanita Hawa yang longgar itu. Mumu. Jadi orang-orang dari kota-kota Amerika lainnya, khususnya yang di tempat-tempat dingin, kalau sudah mau pensiun ya maunya pindah ke Hawaii itu. Ditambah lagi kan pulau itu kan tempatnya turis. Jadi ya nggak murah. Kalau nggak salah, Pak Umar Khayyam tuh dulu juga pernah tinggal di situ loh. Sri, kamu harus jawab segera. Tolonglah Sri, jawablah. Mas Sony mau saya jawab apa? Bahwa kamu ikut saya. Kita menikah dulu, lalu kita berangkat sama-sama. Nggak bisa kamu maafkan orang tuaku, Sri. Memaafkan aku. Persoalan ini murni. Sungguh tidak melibatkan siapa-siapa. Terus terang, ini sangat tidak enak. Persoalan ini menyangkut persoalan orang tua kita, Sri. Alasan! Pasti Tuti! Ini bukan sekedar memaafkan atau enggak. Ini lebih menyangkut. Aku mengerti, Sri. Kamu tersinggung. Bukan kamu... hanya tersinggung. Mas Sony telah menghina keberadaan saya sebagai seorang manusia. Mas Sony kan mencintai saya. Mencintai segala yang ada pada diri saya. Ya toh? Yang Mas cinta itu saya. Bukan latar belakang saya, siapa bapak saya, ibu saya tukang pijit. Nah itu kok lalu jadi masalah? Apa karena bibit bebek saya tidak jelas, lantas bobot saya jadi berkurang? Saya punya integritas tersendiri, Mas. Saya punya identitas. Seharusnya Mas juga punya identitas tersendiri, punya integritas. Sri, aku itu... Saya mungkin perlu waktu. Atau mungkin juga enggak. Saya enggak tahu. Saya mesti ketemu bapak saya. Saya akan pergi ke Jakarta. Sri. Saya benci dengan sikap Mas itu. Ini bukan sekedar sakit hati, tapi... ini bukan sekedar tersinggung. Enggak, Mas. Rasanya enggak mungkin kita bersama lagi. Biar saya pulang sendiri. Saya butuh sendiri. Saya pasti memaafkan orang tua kamu. Tapi sulit memaafkan kamu. Orang tua boleh berpikiran kuno. Tapi kamu yang notabene seorang sarjana, sulit saya memaafkan.
aku ikut ke Jakarta bersama Mas Sony. Sri? Bu, jangan seperti anak kecil. Yang bicara ini ibumu, Sri. Bukan. Saya bukan anak siapa-siapa. Ngomong apa kamu? Lebih baik saya tidak punya ibu daripada punya tapi tidak jelas siapa suaminya. Apalagi punya ibu yang pekerjaannya. Aduh! Jaga mulut kamu. Jangan kurang ajar. Bunuh saja saya, Bu. Bunuh! Bunuh saja saya! Mulut Sri memang harus ditampar. Sri tidak mau jadi anak durhaka. Sri udah melukai hati ibu. Apapun istri ibu. Pengen Mbak Seles gede tadi pedagang batik yang sugih banget kan jaluk apa? Jaluk Oma Loji tak tukoke, jaluk montor tak tukoke, apa jaluk mubeng donya numpak montor mabur tak turuti. Mula ku aja nakal, aja nangis terus. Nah, aku gede, saya tanya lagi. Tapi kalau jawaban kamu tidak juga memuaskan saya, boleh saya tanya-tanya dan tanya lagi? Boleh kan? Kenapa kamu bawa pisau kemana-mana?
Sudah saya bilang, laki-laki banyak yang jahat. Ada beberapa laki-laki yang jahat sama saya. Mau saya bunuh. Kamu? Bunuh? Lapor saja polisi.